Rekapitulasi penghitungan suara DPD RI Dapil Kepri hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, nominasi calon anggota DPD RI Dharma Setiawan belum terlampaui oleh calon lainnya. Sementara satu-satunya calon DPD RI perempuan Dapil Kepri masih berada di posisi 4 besar. Dari data yang telah dirilis oleh website resmi KPU, hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, tabulasi suara yang masuk telah mencapai 37,88%. Dari total 5.914 TPS sekepulauan Riau, data yang masuk telah mencapai 2.240 TPS. Jika dilihat dari pergerakan perolehan suara, calon incumbent DPD RI Dharma Setiawan dan Ria Saptarika masih berpeluang kembali berkantor di Senayan. Data sementara menunjukkan Dharma Setiawan memimpin perolehan suara dengan 49.984 suara. Kemudian disusul oleh Ria Saptarika dengan perolehan 33.195 suara. Untuk posisi ketiga perolehan suara sementara, terdapat nama Ismet Abdullah yang merupakan gubernur pertama Kepulauan Riau, dengan mendapatkan 32.909 suara. Dan untuk posisi keempat, terdapat nama Dwi Ajeng Sekar Respati, satu-satunya calon anggota DPD perempuan Dapil Kepri, sekaligus calon termuda, dengan perolehan suara 31.415 suara. Untuk perolehan suara terbanyak kelima, terdapat nama Sirajudin Nur, yang telah mengumpulkan 19.587 suara. Kemudian dua nama calon DPD RI Dapil Kepri yang merupakan calon incumbent, Richard Pasaribu dan Hari Pinto, menyusul dan bersaing ketat. Data website KPU tersebut masih terus diperbaharui sesuai perolehan suara calon, sehingga sangat memungkinkan pergeseran posisi perolehan suara empat besar terjadi. Tim Batam TV melaporkan.